Halo semua, selamat datang di Nisa Studio. Hari ini aku akan membuat kartu ucapan berbentuk pop-up untuk ulang tahun. Bahan yang dibutuhkan adalah template yang aku print di kertas tebal 200 gsm. Kemudian ada lem putih, gunting, pen cutter, dan pinset penjepit. Kita potong dulu kertasnya mengikuti pola. Garis putus-putus menunjukkan bagian yang harus ditekuk. Cover luar sudah jadi, sekarang kita bikin bagian dalamnya. Lipat kertas mengikuti garis putus-putus. Kemudian potong kertas dengan posisi menyamping. Pastikan sebelum menggunting, kertas sudah lurus. Kemudian, lipat bagian sisi kanan dan kiri. Kemudian tempelkan dengan kertas cover bagian luar. Kemudian kita gunting lilinnya.
pop-up kartu ucapan ulang tahunnya sudah jadi. Oh iya, kalau kalian ulang tahunnya tanggal berapa? Kalau aku hari ini. Sekian video hari ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi.